Kerajaan sebelum ini membenarkan pengeluaran caruman kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP melalui tiga skim iaitu I Lestari, I Sinar dan I Citra berjumlah RM101 bilion melibatkan 7.34 juta pencarum sejak pandemik COVID-19 melanda negara 2 tahun yang lalu. Berdasarkan dapatan kajian dan penelitian secara menyeluruh dalam fasa pemulihan selepas pandemik ini, ada dalam kalangan keluarga Malaysia yang masih terkesan dari segi ekonomi, hilang pendapatan dan sedang membina semula kehidupan. Kerajaan mendengar, mengkaji dan meneliti permintaan daripada semua pihak untuk pengeluaran caruman KWSP. Justru pada hari ini, kerajaan bersetuju membenarkan pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000. Penjelasan lanjut dan detail mengenai pengeluaran khas KWSP ini akan dibuat oleh Kementerian Kewangan dan KWSP. Ini merupakan keputusan yang sukar kerana ia melibatkan simpanan hari tua rakyat, dan pengeluaran khas ini adalah jalan tengah dalam mengimbangi antara keperluan mendesak hari ini dan simpanan masa hadapan. Walaupun kerajaan memberikan kebenaran untuk pengeluaran khas KWSP ini, namun saya merayu kepada para pencarum supaya mengekalkan simpanan mereka kecuali keadaan benar-benar mendesak. Saya berharap para pencarum membuat pertimbangan yang sewajarnya sebelum melakukan pengeluaran demi masa depan. Ya, itu adalah pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam berkenaan tentang isu KWSP dan juga pengumuman berkenaan tentang membolehkan pengeluaran KWSP sehingga had RM10,000. Dan hari ini juga Yang Berhormat Menteri Kewangan sudah pun berbincang dengan pihak KWSP untuk tujuan proses memudahkan urusan pengeluaran KWSP seperti yang diumumkan. Untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang inisiatif manfaat pengeluaran khas KWSP sehingga limitnya adalah ataupun maksimum RM10,000, kita terus saja menghubungi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Analisis Ekonomi dan juga merupakan pensyarah kanan Putra Business School PBS. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Apa khabar? Waalaikumsalam Ismail. Okey, terima kasih bersama dengan kami. Prof. Madya, untuk kita bercakap lebih lanjut tentang respon daripada apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini bukan perkara baru yang diumumkan kerana sebelum ini ada I Sinar, I Citra dan juga I Lestari yang telah pun diumumkan sewaktu negara berdepan dengan pandemik. Namun pengumuman terbaru diumumkan dalam peralihan ke endemik. Jadi apakah respon mungkin untuk kita melihat situasi yang berubah tetapi kerangkanya itu masih lagi sama? Ya, apabila kita melihat dari sudut makro, memang negara kita telah menunjukkan pertumbuhan yang positif, kembali mengalami pemulihan ekonomi. Kita lihat pertumbuhan KDNK 10 tahun keempat tahun lepas positif. Kita lihat nilai jualan manufacturing ataupun perkhidmatan semuanya meningkat dengan begitu positif sekali. Namun kita ambil maklum bahawa walaupun secara keseluruhan kita dalam fasa pemulihan, tetapi masih lagi ada di kalangan kita individu, isi rumah yang masih lagi terjejas pendapatannya, yang tidak lagi dapat menangani kelangsungan hidup disebabkan kos sara hidup yang kekal tinggi, harga barang yang kekal naik. Dan juga kalau kita lihat sebelum ini berlaku beberapa tragedi ataupun bencana banjir yang menyebabkan mereka, walaupun banyak inisiatif telah diberi oleh kerajaan tetapi masih tidak cukup. Dan ada juga golongan yang tidak layak untuk mendapat bantuan di bawah bajet 2022, tetapi masih lagi orang kata terkesan tidak mampu menggunakan wang simpanan yang sedia ada untuk menangani kos semasa. Dan golongan-golongan inilah yang kita lihat bahawa mereka sebenarnya memerlukan bantuan kewangan segera. Dan selaras dengan apa yang Perdana Menteri sebutlah, iaitu pengeluaran tambahan
kerajaan, iCitra ini memang dikhususkan untuk mereka yang benar-benar terdesak, yang tersepit, yang masih lagi tidak dapat apa-apa bantuan kewangan sedia ada. Dan inilah yang sebenarnya hasratnya sebenar kerajaan membenarkan pengeluaran pencaruman ini. Ya. Untuk pandangan peribadi Prof sendiri, apakah Prof melihat perkara ini perlu diletakkan secara bersyarat ataupun pengeluaran itu boleh dilaksanakan tanpa bersyarat, kerana ada yang menyatakan mungkin bukan sahaja untuk mengeluarkan bagi tujuan untuk bangkit kembali daripada apa yang sedang dilalui, tetapi juga untuk kegunaan harian ataupun untuk simpanan dan juga pelaburan. Jadi apakah mungkin kita perlu ada sedikit syarat-syarat yang dihaskan untuk pengeluaran kali ini, Prof? Ya, saya setuju. Mungkin bukan syarat tetapi penambahbaikan di dalam sistem ataupun proses pengeluaran caruman ini, paling minimum lah kalau kita tidak mahu kata terlalu mengongkong ataupun mengawal proses pengeluaran ini, paling minimum kita boleh sediakan ruangan ataupun platform untuk pihak KRSP dan juga mana-mana agensi kerajaan lain seperti AKPK untuk memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada mereka yang ingin mengeluarkan caruman ini. Mungkin talian hotline paling minimum pun untuk memastikan bahawa jika mereka ingin mengeluarkan ini, pengeluaran itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dan mungkin juga mereka sedar bahawa sebenarnya saya ada alternatif lain untuk menangani masalah kewangan saya, bukan semata-mata mengeluarkan wang. Sebagai contohlah, kalau mereka ingat bahawa ini digunakan untuk melunasi komitmen bulanan, sebenarnya penyelesaian yang lebih sesuai adalah menstrukturkan kembali komitmen hutang itu melalui bantuan AKPK. Kerana kita lihat pengeluaran caruman iCitra ini, dia bersifat one-off ataupun sementara saja. Kalau diberi secara berkala pun mungkin dalam masa 6 bulan. Dan ini tidak orang kata mampu menangani kos sara hidup yang bersifat berkala ataupun setiap bulan kita kena bayar. Oleh itu, minimum yang saya lihat itulah dari segi khidmat nasihat berbimbingan itu, supaya mereka dapat menguruskan kewangan mereka dengan lebih berkesan. Dan kita tidak juga mahu wang yang dikeluarkan itu disalahguna ataupun diambil kesempatan oleh pihak ketiga untuk maksud yang lain. Itu yang saya lihatlah penambahbaikan yang kita boleh lakukan untuk kali ini. Ya, Prof Madia, kita nak saksikan sedikit respon daripada masyarakat juga berkenaan tentang isu pengeluaran KWSP ini sebelum kita berbalik semula kepada Prof Madia seketika nanti. Ayuh sama-sama kita saksikan. Bagi pendapat saya untuk apa yang Perdana Menteri sudah ucap tadi yang mengenai 10,000 KWSP itu amat baiklah untuk pekerja seperti kami ini, sebab kekangan kewangan tu sangat banyaklah, sebab kami ada yang tidak dapat bayar hutang, gaji pun basic sejalan. Untuk pendapat saya, itu satu pengumuman yang baiklah dari Perdana Menteri, sebab kalau untuk pekerja swasta macam kami ini susah bakal dari segi kewangan. Itu 10,000 jangan bayar pembayaran yang tertangguh lah, sama untuk perbelanjaan lah gitu. Untuk semua pencarum-pencarum yang dapat KWSP ini, ada baiknya kita gunakan dengan penuh manfaat. Penuh manfaat, dan apa kata orang, jangan buat pembaziran dengan membeli benda-benda yang tidak penting. Gunakan untuk kelangsungan hidup di masa-masa pandemik ini. At least boleh membantulah meringankan beban untuk bayar apa-apa yang patut, yang tertunggak-tunggak masa PKP itu. Sudah tentu bikin bayar utang, sebab banyak utang yang tertangguh untuk dibayar. So at least mungkin dengan adanya 10K ini boleh kurangkan lah bayar mana-mana yang patut. Okey, itu dia antara respon ya, kalau boleh kita dengar Prof Madia berkenaan tentang mereka ingin menggunakan wang tersebut kalau boleh dikeluarkan untuk membayar hutang-hutang yang tertangguh ataupun hutang-hutang yang terakru dan juga yang tertunggak. Dan juga berkenaan tentang isu, ada juga yang mengatakan duit dalam simpanan itu pun tidak mencukupi sehingga RM10,000. Jadi bagaimana ingin mengeluarkan dalam jumlah tersebut? Jadi ada dua perkara yang diberikan respon oleh masyarakat. Jadi apa mungkin pandangan daripada Prof Madia?
Ya, saya setuju. Sebenarnya kalau kita rujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh KSP juga, sebenarnya 6.1 juta pencarum ataupun lebih separuh jumlah pencarum KSP sebenarnya telah sekarang ini mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000 dan 2.6 juta sebenarnya mempunyai simpanan kurang daripada RM1,000. Oleh itu, walaupun kita benarkan pengeluaran carumat ini, bukan semua akan dapat manfaat sepenuhnya dan mereka mungkin tidak dapat keluarkan sehingga RM10,000. Dan satu lagi, kita kena faham bahawa lebih 54% daripada mereka yang sekarang ini berumur 54 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000. Oleh itu, apabila carumat ini dikeluarkan untuk masuk membayar hutang, mungkin dia akan memberi kata penyelesaian serta-merta, tetapi bagaimana dengan komitmen untuk memastikan simpanan persaraan kita akan mencukupi. KSP juga melihat bahawa sebahagian besar ahlinya tidak akan mempunyai simpanan yang cukup. Itu yang kita rasa bimbang, kerana apabila bersara nanti bukan setakat untuk kos sara hidup tetapi juga untuk menampung kos kesihatan dan sebagainya. Dan ini akan memberi beban tambahan juga kepada kerajaan. Dan apabila kita melihat pengeluaran oleh KSP ini, dia akan memberi kesan lebih kurang mungkin akan pengeluaran berlaku sebanyak RM63 bilion lagi. Dan adakah ini akan menjejaskan pulang atas pelaburan ke atas ahli-ahli KSP lain yang tidak mengeluarkan itu? Oleh itu, saya melihat apabila rakyat menyatakan mereka terbeban dengan hutang dan sebagainya itu, mungkin proses pengeluaran ini dapat disertakan dengan nasihat bagaimana untuk menangani bebanan hutang setiap bulanan itu. Mungkin ada cara lain seperti saya sebut, penstrukturan semula pinjaman atau pembayaran hutang itu, supaya impak daripada pengeluaran KSP ini mungkin kita dapat pastikan mereka dapat lagi manfaat untuk persaraan, pada masa yang sama dapat juga menangani kos bebanan hutang bulanan mereka. Ya. Untuk kita menutup, Prof Madia, berkaitan tentang jumlah simpanan dalam caruman KWSP juga adalah bercerita tentang jumlah dividen yang diberikan pada setiap tahun oleh pihak KWSP. Jadi jumlah yang kompetitif akan menghasilkan satu amount pulangan dan juga amount simpanan yang lebih banyak dan juga lebih kompetitif. Jadi apakah ini juga berkolerasi dengan amount dividen yang kalau lebih kompetitif, maka ia akan menghasilkan jumlah simpanan yang lebih baik untuk penyimpan-penyimpan. Seterusnya, mereka akan mempunyai satu dana tabungan yang lebih banyak pada masa hadapan. Ya, saya setuju apabila saya sebut kemungkinan KSP terpaksa menyediakan lagi RM63 bilion untuk maksud tujuan pengeluaran di bawah Aichitra ini, maka kat mana duit itu akan datang? Ianya akan menyebabkan dia mungkin terpaksa mengurangkan pelaburan di luar negara. Dan kita lihat laporan KSP baru-baru ini bahawa pelaburan di luar negara sebenarnya yang memberikan pulangan lebih tinggi daripada pelaburan tempatan, kerana tahun lepas pelaburan tempatan kita agak kata meredum sikit, dan ini akan boleh menjejaskan pulangan pelaburan secara keseluruhan kepada KSP. Dan selain itu, wang RM63 bilion itu juga sebenarnya boleh digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi domestik, memberi peluang pekerjaan dan sebagainya. Oleh itu, apa yang KSP sekarang perlu lakukan untuk orang kata menilai kembali dia punya strategi asset allocation, dia punya strategi pengurusan asetnya, untuk memastikan bahawa pencapaian pelaburan yang dapat dikekalkan, tapi pada masa yang sama turut tidak menafikan hak pencarum untuk mengeluarkan pengeluaran mereka atas maksud membantu mereka dari segi kelangsungan hidup. Di sini saya lihat KSP akan berusahalah dengan lebih keras lagi untuk memastikan kepentingan pencarum itu terjaga, bukan untuk mereka yang hanya yang mengeluarkan caruman ini sahaja, tetapi mereka-mereka yang masih kekal menyimpan untuk mendapatkan pulangan pelaburan yang kompetitif dan juga untuk menikmati wang persaraan yang cukup. Okey. Apakah juga mungkin kesimpulan dan juga pengharapan daripada Puan Madia berkenaan tentang isu ini akan seringkali timbul, khususnya kepada desakan untuk kita mengharapkan kepada alternatif dan juga inisiatif bagi membantu rakyat yang terjejas. Jadi apakah mungkin selain daripada KWSP, ada beberapa lagi inisiatif lain yang mungkin boleh difikirkan sesuai untuk melihat membantu rakyat yang masih lagi terjejas sebab oleh pandemik COVID-19?
Ya, kerjasama semua pihak penting. Kita lihat kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk membantu rakyat, dan kita lihat sebagai individu juga kita harus memastikan pengurus ilmu, pengurusan kewangan kita lekat di dalam dada, dan kita mengharap juga sumbangan daripada majikan untuk meningkatkan caruman kepada pekerja mereka. Pada masa yang sama, pihak swasta juga ataupun mana-mana majikan menaikkan gaji pekerja supaya caruman itu akan bertambah. Dan jika ada lagi yang masih terkesan, kita juga harapkan pelbagai pihak termasuk NGO, Badan Kebajikan untuk berterusan memberi bantuan, kerana dalam suasana sekarang ini kita tidak boleh anggap semua orang sudah selesai masalah. Masih ada lagi yang masih orang kata memerlukan bantuan. Dan dalam apa kata prinsip konsep keluarga Malaysia ini, sebagai sebuah keluarga, setiap ahli ini mestilah berterusan bantu-membantu, jangan mengharapkan hanya ketua keluarga saja. Okey, satu kesimpulan yang baik. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madad Ahmad Azman Abdul Latif, juga merupakan penasihat SKORMI dan juga pensyarah kanan Putra Business School, bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Ismail. Okey, baik.